Ya, di belakang ada Andy. Andy, back attack! Andy, back attack! Andy, back attack! Luar biasa back yang dilakukan oleh Fahri Septian. Di belakang, apa yang terjadi? Bisa dikelekan lagi, oh! Bisa dikelekan lagi, oh! Sekali Fahri Septian dikelekan poin lagi untuk tim Tua Klub 19 melawan 15. Siapa yang dituju? Ada Mat Konil Skandi nomor punggung 5 Arswin. Ya, ada Andy Sandi, Mat Konil. Apa yang terjadi? Rupanya ada yang menyentuh net. Pemain dari tim Tua Klub menjadikan poin lagi untuk tim Pemuda 3 melawan 3. Ya, di belakang ada Sandi. Keras sekali, keras sekali terbaca kali ini. Santokin, Iwasori, Sandi, Fahri Septian. Luar biasa kali ini berhasil. Spek keras yang dilakukan oleh Fahri menjadikan poin menjadi 4 melawan 3. Wah, labunya urek. Kali ini yang akan dituju ya Fahri Septian. Jam serve rupanya terlalu melebar jam serve-nya yang dilakukan oleh Fahri. Kali ini ada Dewa Sotik. Jam serve. Oh, terbaca Sandi. Andy, terbaca lagi ada Fadli. Santomin bagi pula ada Rio. Kali ini terbaca spek crash yang dilakukan oleh Rio menjadikan poin untuk Tua Klub 5 melawan 4. Kuasai si kulit bundar ada Mat Kolil. Ya, ada Fadli. Back attack yang dilakukan oleh Dewa Sotik menjadikan poin untuk Pemuda Klub 5 melawan 5. Ya, di belakang ada Andy. Sandi, back attack! Sandi, back attack! Luar biasa teknik yang dilakukan oleh Fahri Septian menjadikan poin untuk Tua Klub 6. Abang yang ini. Oh, langsung disambar saja oleh saudara Andy menjadikan poin lagi untuk Tua Klub 7 melawan 5. Melawan 7. Kali ini ada ya Sandi. Tua Klub jadikan poin untuk Tua Klub, bukan jam serve. Serba keluar, terbaca lagi kurang akurat ada Yogi. Tidak sampai spek keras yang dilakukan oleh saudara Yogi menambah poin untuk tim Tua Klub 9 melawan 6. Masih ada Andy. Kuasai bola akan melakukan jump serve. Siapa yang dituju? Santomin. Oh, keras sekali spek yang dilakukan oleh pemain Pemuda Klub yaitu nomor punggung 11 saudara Rio. Jadikan poin untuk Pemuda Klub 7 melawan 9. Ya, Sandi bagi pula. Blessing saja pemain nomor punggung 5 yaitu saudara Gilang. Jadikan poin untuk Tua. Ya, ada sang setter dari Tua Klub. Oh, keras sekali namun terbaca. Apa yang terjadi? Terlalu melebar menjadikan poin untuk Pemuda Klub 8 melawan 10. Kali ini ada nomor punggung 5 kuasai bola itu Arswendo. Lakan Fahri. Fahri berhasil spek keras yang dilakukan oleh Fahri menjadikan poin. Ya, rupanya di belakang ada Yogi. Dewa Sotik keras sekali menjadikan poin untuk Pemuda Klub 9 melawan 11. Kali ini ada saudara Rio
yang akan melakukan jump serve. Siapa yang dituju kali ini? Apa yang terjadi? Rupanya keluar menjadikan poin untuk dua klub, 12 melawan 9. Wasit bola kali ini ada Fahri Septian, ada Rio. Oh, apa yang terjadi? Rupanya sang setan menyentuh net. Jadikan poin lagi untuk tua klub, 13 melawan 9. Masih kuasai bola. Saudara Fahri Septian akan melakukan jump serve. Oh, rupanya terlalu lebar. Jump serve-nya yang dilakukan oleh Fahri Septian keras sekali. Sandi Matolil, apa yang terjadi kali ini? Rupanya ada yang menyentuh net pemain tuan 13. Masih ada Dewa Soting, ada Fahri Septian, Sandi terbaca lagi, ada Matolil. Oh, pengembalian bola yang kurang sempurna dari saudara Ahmad Kolil menjadikan poin lagi untuk tim pemuda, 12 melawan 13. Kali ini yang menghasil bola ada Ahmad Kolil yang akan melakukan servis di belakang. Miskomunikasi yaitu saudara Fadli dan juga saudara Rio, menjadikan poin lagi untuk tim tua klub, 15 melawan 12. Masih ada Ahmad Kolil yang akan melakukan servis. Ada Fadli, Santomin. Yes. Oh, kali ini terbaca spek keras yang dilakukan oleh Rio. Jadikan poin lagi untuk tim tua klub, 16 melawan 12. Tertinggal Eko Wipi, Bang Jateng yang akan melakukan servis. Ya, di belakang ada Edi Sandi. Apa yang terjadi? Rupanya masuk spek yang dilakukan oleh tim dari tua klub, menjadikan poin lagi untuk tua klub, 17 melawan 13. Ya, saya minta dari Lencas untuk fokus ke pertandingan. Males ah. Santomin saja namun pasti yang dilakukan oleh pemuda 14 melawan 17. Kali ini ada Rio yang akan melakukan servis. Luar biasa back-attack yang dilakukan oleh Fahri Septian, menjadikan poin untuk tua klub, 18 melawan 14. Kali ini kuasai bola ada Andy yang akan melakukan jump serve. Rupanya gagal, terlalu lebar jump serve-nya, menjadikan poin untuk pemuda 15 melawan 18. Ada Santomin, ada Endik di belakang. Apa yang terjadi? Bisa dikelekan lagi. Sekali Fahri Septian dikelekan poin lagi untuk tim tua klub, 19 melawan 15. Kali ini ada Sandi yang akan melakukan servis. Siapa yang dituju? Ada Yogi. Santomin angkat bola. Dewa Sotik. Kali ini terbaca spek keras yang dilakukan oleh Dewa Sotik, menjadikan poin lagi untuk tim tua klub, 20 melawan 15. Kuasai bola masih ada saudara Sandi yang akan melakukan servis. Kali ini apakah berhasil? Ada Fatri di belakang. Santomin. Keras sekali spek yang dilakukan oleh Arswendo, menjadikan poin untuk pemuda 16 melawan 20. Kuasai si kulit bundar. Ada saudara Arswendo yang akan melakukan servis pelan sekali di belakang. Ada Andy Sandi. Ya, terbaca lagi. Oh, apa yang terjadi? Oh, rupanya pengembalian bola yang kurang akurat, menjadikan penunduk tim tua klub, 21 melawan 16. Kali ini ada Gilang yang kuasai bola akan melakukan servis. Siapa yang dituju? Masih memantul-mantulkan bola. Gilang Chancer. Iya, rupanya berhasil servis yang dilakukan oleh Gilang. Jadikan poin lagi menjadi 22 melawan 16. Masih ada Gilang kuasai bola. Iya, oh, rupanya keluar jam serve yang dilakukan oleh Gilang, menjadikan poin untuk pemuda, 17 melawan 22. Oh, apa yang terjadi?
rupanya poin untuk tim Tuan Klub 23 melawan 17. Kuasai bola ada Fahri Setian memantul pantulkan bola akan makan jam seberang sekali ada Dewa Shooting Santomin. Oh disambar saja namun apa yang terjadi rupanya nomor punggung 7 menyentuh net yaitu saudara Eko Bede menjadikan poin lagi. Game point untuk tim Tua Klub. Ada Fahri Setian, ada Fadli. Angkat bola. Oh, rupanya spektrum keras yang dilakukan oleh Yogi mampu dimentahkan oleh pemain tim Tua Klub. Sehingga untuk set yang ketiga ini dimenangkan oleh tim Tua Klub. Ya, untuk mitra olahraga, dimanapun Anda berada, sekali lagi dimohon untuk kesadarannya. Jangan sampai acara pada malam hari ini untuk di live streaming